Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Salam alaika ya rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أوصيكم وإياي نفسي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. Tiada sikap terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid, yang telah ditentukan oleh Allah jadwal kematiannya, yang ia sadar semakin hari makin dekat dengan jadwal keputusan kematian untuk dirinya, kecuali senantiasa ia bertakwa kepada Allah di mana, kapan, dan bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dunia yang sebentar ini bagi hamba Allah yang beriman adalah majlis ibadah, majlis amal, majlis akhlak, majlis dakwah, majlis jihad, dan energinya adalah melalui zikir. Zikir karena keimanannya kepada Allah Jalla Jalaluh. Makin kuat imannya, makin terjaga zikirnya kepada Allah. Sehingga Allah jaga zikirnya kepada Allah. Karena mujahadahnya selalu berzikir kepada Allah, karena kekuatan imannya kepada Allah, maka Allah jaga zikirnya kepada Allah. Rintihan seorang hamba yang terus mendekat kepada Allah, Rabbi a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebagaimana doa ini Rasul ajarkan pada Mu'az bin Jabal. Dan inilah rintihan hamba yang beriman yang tidak ingin putus zikirnya kepada Allah. Ya Rab, tolonglah hamba senantiasa berzikir kepadamu. Ya Rab, tolonglah hamba senantiasa mensyukuri nikmatmu. Ya Rab, tolonglah hamba selalu beribadah terbaik kepadamu. Padahal yang berdoa ini hamba Allah yang senantiasa berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Tidak ada yang panik takuti oleh hamba Allah yang selalu berzikir fatrah, putus berzikir kepada Allah, kecuali para rasul dan para malaikat yang tidak pernah fatrah putus dalam berzikir. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Malaikat bertasbih siang malam dan tidak pernah putus. Karena memang malaikat makhluk yang terpilih, istimewa. Para rasul, para anbiya, makhluk yang istimewa, terpilih. Karena itu Allah jaga mereka. Yanam la yanam. Ainu tanam wa qalbuhu la yanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur tapi tidak tidur, mata terpejam tapi hati terjaga. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyanihi fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Setiap detik, setiap helaan nafas, zikrullah. Hafizallah qalbahu fi zikrihi. Karena Allah jaga hatinya, Allah jaga imannya, selalu berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Ma
ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam hadis qudsi Allah Jalla Jalaluhu berfirman, bila aku mencintai hambaku, aku ilhamkan kepada hambaku kesenangan berzikir kepada aku. Hubbu zikri alamatu hubbihi. Jadi tanda rahmat pada seorang hamba, hamba itu senang berzikir karena keimanannya kepada Allah. Disitulah mujahadahnya dalam zikrihi, sehingga lahirlah pribadi yang berzikir. Zikir menjadi kepribadiannya. Allah tujuannya, Allah ghayatuhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan dalam hidupnya, uswatuhu. Maka dunia ini pun menjadi majelis zikir. Di mana, kapan, bagaimanapun, ia akan selalu ingat Allah. Yazkurullah, yazkurunallah, qiyama wa quda wa ala junubihim. Berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring ingat Allah. Karena tidak ada yang lepas dari ciptaan Allah, tidak ada yang kebetulan, semua desain Allah. Bumi menjadi masjid, rumah kantor hotel menjadi musola baginya, tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah yang panjang. Tidak ada ruang untuk lupa kepada Allah, karena Allah selalu memperhatikannya. Di mana, kapan, bagaimanapun, anta tarani, anta tasma'uni, anta tanzuru ilayya, wa inna rabbaka labil mirsad. Kita dalam tontonan Allah. Itulah yang buat orang beriman asyik, hatinya selalu bersama Allah. Ma'iyatullah, ma'ahu, dimanapun ia ada, ma'ahu. Alangkah indahnya hamba yang selalu bersama Allah hingga ia menjaga zikirnya. Allahu Akbar. Bicaranya dakwah. Tidak ada pembicaraan terbaik dari seorang berzikir adalah dakwah. Dan dakwahnya akan baik karena berangkat dari keimanan dan zikirnya kepada Allah. Maka dakwahnya mengajak zikir, dakwahnya mengajak ke jalan Allah Jalla Jalalu. Dan itulah perkataan yang terbaik, termulia di muka bumi ini. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Jadi kalimat yang berhamburan di muka bumi ini, dikalkulasikan, diklasifikasikan, maka paling mulia, paling baik adalah mengajak ke jalan Allah. Bicaranya dakwah, diamnya zikir. Seakan ia diam, ternyata diamnya ia sedang berdialog dengan Allah. Silatullah, ia menjalin hubungan, selalu bersilaturahim dengan Allah Jalla Jalalu. Napasnya tasbih, karena ia tahu setiap helaan napas, setiap detik yang dilalui akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Ia tahu hidup ini antumud daqaiq, hitungan detik, 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 menit, jam, hari yang makin dekat dengan jadwal kematian. Lalu ia akan selama-lamanya meninggalkan keluarganya, meninggalkan dunia selama-lamanya. Walau daqiqah, walaupun sedetik, tidak ada satu makhluk pun yang sanggup untuk mengulangi peristiwa detik yang terjadi. Dan detik yang dilalui akan menjadi sejarah. Karena itu orang beriman tidak akan melewati setiap detik kecuali bernilai di hadapan Allah. Ibadah, amal, manfaat, dan menjadi bekal di akhirat.
kesadaran orang beriman akan hidup di akhirat selama-lamanya, itu yang membuat dia tidak akan sia-siakan detik demi detik. Bukankah penyesalan orang kafir, musyrik, fasik, munafik, asy, yang senang maksiat, di akhirat nanti minta kembali ke muka bumi walau sedetik, laula akhartani ila ajalin qarib, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja, pasti akan jadi hambamu yang saleh. Karena itu orang beriman tidak akan sia-siakan detik, dan zikir adalah ibadah detik. Ada ibadah seumur hidup, haji, ada ibadah tahunan Idul Fitri, Idul Adha, ada ibadah bulanan Saum Ibad di pertengahan bulan Hijriah, ada ibadah pekanan yang sekarang kita nikmati, Sayyidul Ayyam, hari kesukaan, hari kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari lebaran orang beriman, ini hari Jumat. Ada ibadah harian salat lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dengan terminal kontrolnya, tahajud dan duha. Ada ibadah setiap detik, di mana, kapan, bagaimanapun. Beginilah rahmat Allah dalam syariatnya, menyempurnakan ajarannya, dan setiap aktivitas apapun ada ibadahnya. Karena Allah tahu hamba beriman ingin selalu beribadah kepada Allah, karena memang tugas hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau memang detik-detik, jam, hari, tahun, seumur hidup ada ibadahnya, ya memang untuk itulah kita hidup, untuk beribadah, bukan untuk rehat, bukan untuk main-main, na'udzubillah, apalagi sampai maksiat. Wa idza marru bilagwi marru kirama walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Karakteristik orang yang kuat imannya, bila menjumpai sesuatu yang membahayakan dirinya di hadapan Allah dan keselamatan dirinya di akhirat, maka demi ridha Allah dan keselamatan di akhirat selama-lamanya, semua ia tinggalkan. Clear, jelas program hidup kesehariannya, uswah hasanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidupnya dalam syariat Allah. Karena itu helaan nafasnya adalah tasbih. Matanya rahmat. Ia melihat siapapun dengan kasih sayang. Ini buah kedekatannya kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena setiap ibadahnya, setiap amalnya, setiap akhlaknya, sulamun ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dekat dengan Allah, Allah percikan sifat rahmat. Karena itu tatapannya rahmat. Telinganya terjaga. Fabashir ibadi alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ia dengar semua perkataan, tapi mana yang hanya pantas didengar, tapi mana yang diambil untuk diamalkan. Hatinya diam-diam doa, Allahu Akbar, tanpa ia merasa paling suci. Fala tuzakku anfusakum wa alamu biman ittaqa. Hei ahli zikir, hei ahli ibadah, hei orang-orang bertakwa, jangan sekali-kali kalian merasa paling suci, karena aku tahu siapa kalian sebenarnya. Begini begitu kan, karena aib kita tidak dipertontonkan oleh Allah kecuali di akhirat nanti. Itulah orang sering merasa dirinya hebat padahal ia bergelimang dengan maksiat. Tetapi tidak untuk hamba yang sungguh-sungguh bertakwa, ia akan terus banyak minta ampun karena ia tahu Allah masih jaga aibnya. Ia terus minta ampun karena itu tidak ada hamba Allah yang sehebat Rasulullah minta ampunnya. Wallahi la astaghfiru wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Wallahi la astaghfiru wa atubu ilaihi fil yaum mi'ah marrah. Rasul yang begitu mulia, yang sangat dekat dengan Allah, mudeman bil jannah, dijamin masuk surga, sangat hebat minta ampunnya kepada Allah. Tidaklah aku bangun dari dudukku, sungguh demi Allah, kecuali aku istighfar lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lain, mi'ah marrah 100 kali. Itulah tanda rahmat Allah. Tidak digerkan, apalagi disombongkan karena ibadah amalnya. Tidak ada satupun yang masuk surga, walaupun dia alim, ahli ibadah, kecuali diampuni oleh Allah karena rahmat Allah kepadanya.
Itulah yang buat orang makin alim, makin banyak minta ampun pada Allah. Makin alim dia makin kuat zikirnya kepada Allah. Makin alim makin kuat selawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar walillahil hamd. Hatinya doa, melihat siapapun dia doakan dengan kekuatan baik sangka dan tawakalnya. Tangannya sedekah. Allahu akbar, jelas tanda rahmat Allah kepada seorang hamba adalah ar-ra'fu. Setelah ia menikmati ibadah pada Allah, belas kasih, ahli salat, ahli zakat, ahli tahajud, ahli infak. Tatajafa junubuhum anil mataji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hamba yang beriman itu malam menjauhkan punggungnya dari tempat tidurnya karena dia takut murka dan azab Allah. Ia rindu rahmat ampunan surga Allah, dan mereka menginfakkan sebagian harta mereka di jalan Allah. Akthar min hamsin, lebih dari 50% ia limpahkan di jalan Allah. Hamba yang senang menghinakan diri di hadapan Allah itu pasti rendah hati. Hamba yang kuat sujudnya menangis karena rindu cintanya kepada Allah, pasti dia cinta pada makhluk Allah. Pasti dia senang dengan sifat kedermawanan. Wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang mampu memerdekakan dirinya dari sifat bakhil, dialah orang yang sukses. Orang-orang beriman yang dermawan itu sukses karena ia pegang kunci sukses sifat rahmat kedermawanan. Hatinya doa, tangannya sedekah, kekuatannya langkah kakinya silaturahim punya makna. Lahtu ilallah, tidaklah ia melangkah kecuali ingin mencari keridhaan Allah, mencari rezeki yang halal, beramal saleh, berdakwah ke masjid subuh-subuh. Bashiril masyaina fi dhulami lil masajid binuri tami yaumil qiyamah. Hadis sahih Muslim, kabarkan berita gembira bagi para pejalan kaki, dingin-dingin, gelap-gelap, tapi tetap berjamaah di masjid, maka di akhirat nanti mendapat cahaya sempurna dari Allah jalla jalaluh. Kerinduannya tegaknya syariat Allah karena hak tujuannya, maka sabar strateginya, dan ia ingin husnul khatimah. Husnun terbaik, khatimah akhirnya. Dia ingin meninggal bukan hanya baik, terbaik. Karena itu dia beribadah terbaik, beramal terbaik. Itulah mujahadah kesehariannya. Disembunyikan hari kematian oleh Allah, tetapi kepastian kematian untuk dirinya, when, where, how, itu yang membuat dia istiadat selalu bersiap-siap untuk menyambut kematian kerinduan itu. La aral mauta ila saada. Tidaklah orang beriman melihat kematian kecuali pintu kebahagiaan bagi dirinya. Dan itu rohahnya, itulah istirahatnya. Karena dunia ini darul amal, darul ibadah, darul jihad. Maka kematian rahatul mu'minin, senang dia istirahat dipanggil oleh Allah. Dan kesibukan asiknya orang beriman adalah muhasabah diri. In uridu ilal islah mastata'tu. Tidak ada energi yang paling kuat dari orang mukmin itu kecuali ia terus melihat dirinya dalam perbaikan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Khatib selalu mengingatkan diri yang lemah, yang banyak dosa ini, dan semua jamaah Jumaah
untuk sungguh-sungguh bertakwa. Jangan main-main dalam hidup sebentar ini. Dunia ini bukan tempat kita. Allah sudah tentukan jadwal kematian untuk kita yang semakin hari semakin dekat. Syukurilah kita masih hidup sekarang berada di rumah Allah. Berjanjilah untuk takwa kepada Allah. Ingat, tidak ada yang tidak dibalas. Ingat, tidak ada yang tidak dicatat. Ingat, tidak ada yang tidak diperhatikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu jadikanlah dunia ini ladang amal untuk bekal kita di akhirat melalui semangat zikrullah. Teruslah berzikir pada Allah di mana, kapan, bagaimanapun. Wazkur rabbaka wala tufarriqhu fa inna zikraka sultan fil quraf. Teruslah kalian berzikir pada Allah. Karena zikir kalian yang kalian lakukan terus-menerus akan menjadi sultan, raja yang menaklukkan nafsu kalian. Tunduk patuh pada Allah. Nafsu itu buas, nafsu itu liar, nafsu itu maunya maksiat, nafsu itu maunya berbuat zalim. Tapi dengan dizikirkan, nafsu ammarah, nafsu lawamah, menjadi nafsu mutmainnah. Bernafsu juga, tapi nafsunya untuk ibadah, beramal, berakhlak, berdakwah, berjihad. Bernafsu untuk muhasabah diri. Hadirkan hati, kita berdoa sungguh-sungguh. Karena doa antara khutbah dan solat Jumat sangat mustajab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbuna lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi man fihinna. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi man fihinna. Walakal hamdu walaka mulkus samawati wal ardi man fihinna. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa mulk. Walakal hamdu antal haq wa wa'duka haq wa qawluka haq wa liqauka haq wal jannatu haq wan naru haq wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam haq والنبيون حق والساعة حق ولك الحمد ولك أسلمنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك حاصمنا وإليك حاكمنا وعليك توكلنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا أنت المقدم أنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين يا ربنا sudah banyak dosa yang kami perbuat يا ربنا telah banyak maksiat yang kami lakukan yang kami sembunyikan rapi selama ini يا ربنا kau selalu beri kesempatan kami hadir di rumahmu. Kau selalu beri kesempatan kami bernapas dengan menengadahkan tangan kepada-Mu. Duhai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Ra'uf, At-Tawwab, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, rahmatilah kami semua dengan ampunan-Mu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Dari mulai akil balik, dari mulai kami melakukan dosa, dari semua dosa yang telah dicatat malaikat atid-Mu. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Dosa besar, dosa kecil. Sengaja, tidak sengaja. Terang-terangan maupun rapi kami sembunyikan selama ini. Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim. Rahmatilah, ampunilah ayah ibu kami. Muliakan ayah ibu kami. Angkat derajat ayah ibu kami.
Ya Allah, wafatkan ayah ibu kami husnul khatimah. Ya Allah, jadikan kuburan ayah ibu kami raudhah min riyadil jinan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rahmati ampunilah guru-guru kami, keluarga anak cucu keturunan kami, jamaah zikir, jamaah jumaah, semua orang-orang yang kami cintai karenamu ya Allah, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhil al kufra wal kafirin wa dammir a'da ka'da din. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit shamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidina fi Palestine, fi Afghan, fi Iraq, fi Suriah, fi Mesir, fi Yaman, fi Afrika Tengah, fi Ugur Cina, fi Kashmir India, fi Rohingya Myanmar, Patani Thailand, Moro Filipin, wa jami'il mujahidin wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki. Ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Ya Allah, dapat rahmat-Mu saat-saat kami wafat. Ya Allah, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ya Allah, ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Ya Allah, ya Muhyi yang menghidupkan kami, ya Mumit, sebentar lagi Engkau akan mewafatkan kami. Kami mohon di hari Jum'ah-Mu ya Allah, mohon ya Allah, saat tiba jadwal kematian untuk kami, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan taubatan nasuha yang Kau terima ya Allah, dalam kelezatan istiqamah, dalam kerinduan berjumpa dengan-Mu ya Allah. Wafat dalam keadaan terindah ya Allah, dalam keridoan-Mu ya Allah, ya Rabbana. Jadikan hari Jumat ini hari hijrah bagi kami. Semakin kuat akidah kami, semakin nikmat ibadah kami, makin khusyuk salat kami, makin mulia akhlak kami, makin bahagia rumah tangga kami. Tidak ada yang maksiat lagi, tidak ada yang dizalimi lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nashir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasan wa fil akhirati hasan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimish shalah.